Setelah berjuang di babak penyisihan pada 6 November 2019, sebanyak 11 kafilah Tabalong dinyatakan berhasil masuk ke babak final dalam ajang Musabakah Tilawatil Quran ke-32 Provinsi Kalimantan Selatan. Di babak final, mereka akan memperebutkan juara terbaik dengan lawannya. Sebelumnya sebanyak 51 kafilah Tabalong turut bertanding pada ajang MTQ tingkat Provinsi Kalsel yang diselenggarakan di Kabupaten Kota Baru. MTQ kali ini mempertandingkan 21 kategori dari cabang lomba tilawah, tartil, kiraat, tahfiz, tafsir, syahril, fahmil, khat, dan karya ilmiah. Pendamping kontingen Tabalong Sahidul Bahri menjelaskan, 11 kafilah Tabalong sudah dipastikan masuk dalam babak final. Namun hingga Kamis 7 November, masih ada sebagian kafilah Tabalong yang berjuang di babak penyisihan, sehingga masih ada peluang kafilah Tabalong yang masuk final bertambah. Untuk yang Tabalong sudah dipastikan masuk final ini kan sudah ada 11 bidang. Jadi ada untuk kategori khat itu ada 5 orang, kemudian di bidang tahfiz 20 juz putra putri ada 7, kemudian di bidang makalah ilmiah 1, kemudian lagi tilawah anak-anak, nah, kemudian lagi tambah kiraat sabaah. Sahidul bangga banyak kafilah Tabalong yang masuk ke final. Ia juga mengapresiasi perjuangan semua kafilah di ajang MTQ ini, baik yang masuk final maupun gugur di babak penyisihan. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.